Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama di SPP Vlog. Sesuai dengan request teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba pikat burung, dimana saya mencoba memikat burung di dekat area persawahan. Dan di saat musim hujan begini biasanya banyak burung imigran ya, migrasi tentunya, dan kita akan coba memikat ya, semoga mendapatkan hasil untuk musim hujan kali ini. Teman-teman, kita lanjut di sini aja ya, di dekat area persungaian. Dan di samping saya ini pohon bambu, saya akan taruh ke sana. Biasanya di dekat sungai di sini itu banyak seperti burung perenjak, burung diku dan lain sebagainya. Kita akan coba dulu ya. Dan di sini banyak sekali teman-teman nyamuknya. Kita akan coba makan. Oke. Semoga mendapatkan hasil. Oke teman-teman, saya sudah pasang ya. Menyisiri lokasi. Di sini masih banyak burung imigrasi ya, karena musim hujan. Oke teman-teman, baru saja ya. Oke teman-teman, kita pasang di sini ya. Saya mendengar burung suara terucukan. Terdengar teman-teman, suaranya kecoanya mantap sekali. Kita akan coba pasang di sini. Suka mendapatkan hasil. Oke, mantap. Oke teman-teman, dapat satu, baru sebentar ya, cepet tepi, mantap, kita lanjutkan lagi. Thank you.
mantap. Poin kedua, burung kerak posisi kayaknya teman-teman. Mantap, kita lanjut. Oke teman-teman, kita akhiri ya perburuan kali ini karena cuaca sudah mulai mendung. Kita akan buka ya satu persatu hasil tangkapan kita. Oke, pertama tadi dapat ya salah satu burung berjenis cabe-cabe ya. Kalau orang menyebutnya ini adalah burung cabe-cabe atau burung kemadian. Tadi mendapatkan ini dua tapi lepas satu. Sayangnya tadi kamera tidak terekam ya teman-teman. Oke, burung cabe-cabe masih terotal ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam selongsong lagi. Oke teman-teman, ini adalah burung yang termasuk langka ya di RSN. Ini adalah burung imigrasi, burung kerak basi alis putih dengan ukuran besar ya. Oke, jarang saya temukan ya mendapatkan burung seperti ini. Mantap. Oke, kita amankan. Dan yang terakhir adalah burung cibek tebu ya. Meongan. Seperti ini. Kalau orang di sini menyebutnya adalah burung meongan. Kenapa disebut dengan burung meongan? Karena burung ini bisa mengeluarkan bunyi seperti kucing ya, teman-teman. Dan ini jenis kelaminnya adalah jantan. Kita lihat dari segi ekornya. Oke teman-teman. Dan untuk hasil ini memang sulit ya karena di sini banyak pemikat di sini. Jadi seperti burung meongan dan lain sebagainya ini sudah jarang sekali ditemukan. Maka dari itu saya akan bawa pulang dan saya amankan. Setelah itu saya rilis ke tempat yang lain ya yang aman dari pikat karena banyak orang pikat di sini. Oke, sekian teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap ya, lestarikan hewan di sini dan jaga selalu kelestarian alam burung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.